Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Influencer at Japan bertemankan saya, host anda, Muhammad Munir. Menarik di Influencer di episod kali ini akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan mesej Hari Penderma Darah Sedunia 2021 atau World Blood Donor Day. Pastinya mesej kempen ini bertujuan untuk meraih kesedaran awam perihal pentingnya pendermaan darah untuk memastikan individu, komuniti mendapat akses kualiti bekalan darah mencukupi. Ini adalah sebahagian daripada komponen sistem kesihatan yang efektif. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan VT ini. Bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2021 yang disambut 14 Jun setiap tahun, kami bawakan kepada anda tetamu orang kuat di sebalik tabir dalam kempen derma darah di Sarawak, Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Hospital Umum Sarawak, Dr. Muhammad Masrin Muhammad Zahri. Terima kasih bersama influencer Jabat Doktor. Selamat datang. Simbolik pada 19 Jun adalah Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan yang mana Sarawak merupakan host. Apakah tema sambutan pada kali ini, Doktor? Terima kasih, Ibnu. Terima kasih Jabatan Penerangan kerana menjemput saya. Sebenarnya, kempen Hari Penderma Darah Sedunia ini adalah satu kempen global. Ia telah diiktirafkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, sejak tahun 2005, 2004, 2005 macam tu. Dan telah mewatakan 14 Jun, tahun yang disambut di seluruh dunia. Dan pada tahun ini dah masuk tahun yang ke-17. Ia adalah macam Ibnu kata tadi, adalah simbolik penghargaan kepada semua yang terlibat dalam memastikan servis transfusi darah dapat diteruskan. Sebenarnya objektif dia adalah untuk meningkatkan kesedaran, kepentingan kepada orang awam, pentingnya derma darah itu kepada pesakit. Dan ia juga kita nak menghargai lah pada berdarah kita, semua berdarah kita dan semua penganjur kempen derma darah. So, jadi kalau ikutkan tema, setiap tahun memang kita ada tema lah khusus untuk meraikan hari tersebut. Untuk tahun ini, WHO memilih Give Blood, Keep the World Beating. Dalam bahasa Malaysianya, kita pilih iaitu derma darah teruskan nadi kehidupan. So, jadi ia lebih fokus kepada kita dalam masa pandemik ni, kita nak galakkan masyarakat semua untuk terus menderma darah untuk pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi sumbangan mereka memang tidak ternilai terhadap komuniti setempat. Jadi di komuniti mereka ini, iaitu penganjur kempen derma darah, mereka lah yang selalu bekerjasama dengan kami menganjurkan kempen derma darah di komuniti supaya penderma darah mudah untuk menderma darah. Jadi untuk itu, macam saya cakap tadi, setiap tahun kita buat secara, orang kata sebelum ini secara fizikal. Tapi malangnya, kita sebelum ini kita buat fun run, kita buat marathon, kita buat saringan kesihatan, kita buat kempen derma darah bergerak besar-besaran. Malangnya pada tahun ini, bermula tahun lepas pun, kita tidak boleh melakukan bersama-sama dengan komuniti. Jadi kita buat secara maya atau virtual. So, jadi tahun ini agak unik sikit lah untuk kita ni. Kita akan buat beberapa pengisian pada 19 bulan Jun tersebut. Antaranya ialah kita bermula daripada 9.30 pagi. Kita akan ada pengisian ilmu, and then kita ada perkongsian daripada penerima darah,
Dan kita juga ada perkongsian pengalaman daripada pendarah sendiri, dan kita juga ada beberapa aktiviti lain yang sesuai yang untuk pendidikan kesihatan. Dan seterusnya kita kemudiannya kita terus kepada majlis perasmian. So itulah sedikit sebanyak tentang aktiviti yang akan berlangsung pada 19 Jun nanti. Doktor ada menyentuh berkenaan dengan pandemik ya doktor. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, bagaimana pemerhatian doktor mengenai jumlah penderimaan darah? Adakah ia berkurang? Right, pada mula PKP tahun lepas, memang kita nampak pengurangan orang ramai menderma atas dua faktor, iaitu kebimbangan orang ramai, dan kedua adalah ramai penganjur yang membantalkan kempen derma darah. Jadi semasa tahun lepas, kita tengok masyarakat kebatasan untuk keluar rupa, dan mereka work from home, dan pelajar pun yang selalu kita pergi ke university, college, mereka belajar secara online, maka kutipan kita berkurang 40% berbanding sebelum ini. So jadi maka masa tu walaupun dia berkurang, akan tapi kita still boleh manage disebabkan permintaan kurang dan ada pembedahan yang ditangguhkan. Walaubagaimanapun, selepas PKP kita mula start ekonomi balik sehinggalah sekarang, dan selepas hari raya dan selepas gawai, kita nampak permintaan terhadap darah ni meningkat. Lebih kurang dalam 2000 beg darah sehari seluruh negara. Untuk Sarawak sahaja 150 beg sehari. 150 beg sehari itu memang tinggilah. So jadi dengan PKP pada sekarang ini, maka masih lagi kita kena buat lakukan norma-norma baru yang disarankan oleh kerajaan. Kita buat langkah proaktif seperti promosi yang berterusan. Kita juga buka pusat derma darah di luar hospital. Kita buat panggilan secara direct terus kepada penderma, dan kita nampak cara tersebut kita nampak efektif lah, dan dapat kerjasama yang baik daripada penganjur, dan maka ramai juga orang datang memberi sokongan. Dan sehingga sekarang darah kita boleh katakan dalam berjaga-jaga lah, sebab di PKP orang masih gusar, masih takut, macam tak tahu macam mana mekanisme dia, takut kena tahan polis dan sebagainya. So itulah situasinya sekarang. Sebelum itu kita nak sentuh berkenaan dengan kesedaran dengan pelbagai kempen yang kita adakan melalui pelbagai platform. Menurut doktor, bagaimana tahap kesedaran orang ramai berkenaan dengan kempen derma darah khususnya di Sarawak ni? Oh, baik soalan tu. Orang Sarawak ni sebenarnya memang sangat-sangat prihatin lah. Ada peningkatan setiap tahun penderimaan darah seluruh negeri Sarawak. Contohnya kalau kita tengok statistik 2010, 40,000 beg darah setahun, dan meningkat ke 53,000 beg darah pada tahun 2019. Jadi satu perkara yang kita boleh banggakan. Cuma tahun lepas, tahun 2020 semasa pandemik, kutipan dia menurun. Kalau dari segi kadar pula, kalau kita boleh terjemahkan dari segi peratus, dia hanyalah 1.9% untuk masyarakat Sarawak. Berbanding kalau kita tengok negara-negara lain, dia lebih kurang dalam 2 hingga 2.2%. Kita boleh tingkatkan peratus ini dengan kita minta golongan belia, golongan muda untuk tampil, jadikan budaya derma darah satu gaya hidup sihat. Yang mana yang belum pernah derma lah. Kalau yang pernah derma tu, just teruskan derma darah. Okey doktor, kita balik kepada kempen derma darah dalam situasi pandemik. Kita sedar maklum dengan situasi semasa dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang diadakan sekarang. Pastinya penonton tertanya-tanya, adakah mereka boleh menderma darah pada ketika ini? Bertambah pula kerisauan berkenaan pandemik, pastinya pihak tabung darah mempunyai langkah pencegahan ataupun pencegahan kepada pandemik ini. Boleh doktor jelaskan lebih lanjut? Okay, baik. Perkhidmatan kutipan darah ini adalah perkhidmatan essential di Kementerian Kesihatan Malaysia bagi perawatan pesakit. Sepanjang pandemik ini kita bekerja seperti biasa. Walaupun ada norma-norma baru yang kita patuhi mengikut saranan KKM.
Apabila perkara ini terjadi, COVID melanda negara kita, kita rujuk juga pakar-pakar di Kementerian Kesihatan Malaysia, di WHO. Mereka mendapati bahawa penerbangan darah ini tidak menyebabkan seseorang itu dapat COVID. Jadi dengan makna lain, seseorang individu itu tidak akan mendapat jangkitan virus respiratory COVID melalui proses terima darah ataupun melalui transfusi darah. Jadi ini kerana jangkitan ini hanya berlaku melalui titisan cecair atau droplet sahaja. Maka tiada masalah pun kalau penerima darah nak hadir menerima darah sebagaimana sebelum inilah. So walaupun kenapun, kita masih lagi perlu menjaga SOP, the environment. Seperti setiap kali orang masuk, kita akan buat cek suhu, saringan suhu. Tetapi kita bukan buat swab, kita bukan tempat buat swab. Sebab swab ini adalah untuk orang yang bergejala ataupun yang ada risiko. Dan kita tanya soalan-soalan seperti batuk, demam, sesema, kesukaran bernafas dan tidak ada kontak dengan orang yang menjaga pesakit COVID. Serta kalau sebelum ni ada sejarah perjalanan ke luar negara, memang tak boleh lah. So kita nak kalau boleh yang penderma itu benar-benar sihat saja untuk datang ke premis. Jadi bila bila okey, then baru kita benarkan mereka masuk ke premis terima darah. Dan di dalam kawasan kita akan buat lakukan physical distancing. Kita sediakan banyak hand sanitizer. Dan staff pula pakai lengkap lah, face mask, face shield, PPE. Dan kita juga buat selepas setiap penderimaan di katil, kita akan bersihkan peralatan, bersihkan katil. Dan pada masa satu masa tu, kalau kita buat kempen tu, kita akan control, crowd control. Kita tak benarkan sejumlah pengumpulan orang ramai lah. So, jadi temu janji lagi. Tidak, dia boleh walk in tetapi kita fixkan. Sebagai contoh, kempen aktiviti jemaah tersebut, kita katakan sasaran kita, target kita 50, kita stickkan pada 50. Target kita 100, kita stickkan 100. Jadi ini merupakan norma-norma baru yang kita lakukan. Jadi tak perlu risaulah. Doktor, tidak semua orang boleh menderma darah kan doktor? Barangkali mungkin antaranya penyumbangnya adalah faktor kesihatan ataupun gaya hidup seseorang itu. Jadi saya nak tanya doktor, apakah antara kriteria untuk memastikan seseorang itu layak untuk menderma darah? Okey, boleh disimpulkan dengan mudah. Kriteria-kriteria ini adalah untuk memastikan darah yang kita terima selamat. Dan penerima darah juga, kita jaga kesejahteraan dan keselamatan mereka. Jadi yang pertama adalah mesti mempunyai tubuh badan yang sihat. Tidak demam, tidak sesema, tidak batuk. Berumur antara 18 tahun ke atas. Jika berumur 17 tahun, perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Dan kemudiannya, mesti mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kilo ke atas. Lebih. Ya, tidur yang mencukupi minimal 5 jam, makan sebelum demam berdarah. Yang ini selalu orang ingatkan demam berdarah ni kena puasa, tidak. Jangan perut kosong sebab kita tak nak penderma pening sebagainya. Kita juga penting nak penderma darah semua jujur beritahu kita jika ada penyakit atau makan ubat tertentu lah. Tidak, dan jelas sekali pastikan tidak ada cara hidup berisiko tinggi seperti hubungan jenis sesama jantina atau seks rambang ataupun mengambil dadah secara sedikan. Jadi jika ada ni, jangan menderma darah. Okey doktor, baiklah kita nak berehat seketika dan kembali. Selepas ini, kita akan berkongsi berkenaan dengan keistimewaan dan kelebihan sebagai penderma darah. Dan yang pasti ramai yang ingin tahu apakah keistimewaannya. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
masih lagi bersama saya, host anda Muhammad Munir dan Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi Bank Darah Hospital Umum Sarawak, Dr. Muhammad Masrin Muhammad Zahrin. Baiklah Doktor, kita kembali kepada keistimewaan. Ha, mungkin kita boleh wawarkan kepada penonton dan kepada yang nak menderma darah, apakah kelebihan dia? Bagi penderma darah ni diberikan keistimewaan layak mendapat rawatan percuma pesakit luar, rawatan kelas, perubatan kelas pertama. Boleh Doktor huraikan lagi? Okey, untuk keistimewaan ini memang kita berikan kepada penderma darah yang selama ini banyak membantu hospital dalam memberi darah lah, eh. Jadi penderma darah yang layak mendapat rawatan percuma pesakit luar seperti Ibnu cerita tadi, rawatan perubatan kelas pertama atau kelas kedua bergantung kepada bilangan pendermaan darah mereka seperti yang ada dalam buku merah, buku merah, buku putih atau kad dan sebagainya. Dan kebaikan utama menderma darah ialah yang kita tahu, yang selalu kita dengar, iaitu satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Yes, yang biasa kita dengar lah, ya. Ini kerana darah yang kita dermakan itu, darah utuh, whole blood, kita balik ke makma, kita proses dan kita hasilkan sel darah merah. Yang kedua, kita hasilkan platelet. Yang ketiga, kita hasilkan plasma. Jadi dari sudut kesihatan pula, penderma darah boleh merangsangkan badan untuk menghasilkan sel-sel darah baru, darah yang baru. Jadi sel darah baru ini mempunyai keupayaan untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Justru itu penderma darah akan merasa lebih sihat, segar selepas penderma darah. Selain itu, penderma darah yang sihat dapat mengetahui kumpulan darah dan dia tahu, dapat tahu juga bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan yang dilakukan sebelum proses penderma darah. Dan kemudiannya penderma darah ini sekurang-kurangnya, kerajaan bagi ini sekurang-kurangnya dua kali menderma dapat percuma vaksin hepatitis B di hospital usaha kerajaan. So jadi memang banyaklah kelebihan-kelebihan faedah yang kita perolehi, yang kita bagi kepada penderma darah kita. Doktor, kita tahu ada kumpulan darah yang sering kita dengar, ya, kan? Ada kumpulan darah A, ada kumpulan darah B, O, AB. Saya nak tahu kumpulan darah mana satu yang paling diperlukan? Oh, sebenarnya atas permukaan sel darah merah kita ni ada bahan-bahan tertentu lah. Jadi bahan-bahan tertentu ni akan menentukan kumpulan darah kita mengikut individu. Macam Ibnu dengan saya mungkin berbeza. So jadi bahan-bahan tersebut kita akan kita dengar kadang-kadang ada positif, O positif, A positif. Lepas tu ada Rh negatif. So itu ditentukan oleh bahan-bahan tersebut. So jadi kalau kata yang mana yang diperlukan, kita perlu semua. Kita perlu semua. Majoriti penduduk di negara kita mempunyai darah jenis kumpulan O 40%, diikuti dengan A dan B dan paling sedikit AB. Begitu juga dengan pesakit, paling ramai jenis O dan seterusnya. Jadi keperluan tu tersebut adalah sama banyak lah. Jadi kita memang perlu semualah, tetapi tak nafikan ada juga kumpulan darah ganjil rare. Tapi jumlahnya sedikit. Kita ada database lah dalam di tabung darah kita. Jika ada pesakit memerlukan, kita akan call, panggil, hubungi pada penderma darah tersebut dan dia datang menderma dan kita bagi kepada pesakit tersebut. Okey, ini sampingan ya Doktor. Saya nak perumpamakan, nak mengumpamakan ni pun cubalah. Jika produk makanan ada jangka hayatnya, kan, bagaimana pula dengan darah? Soalan yang baik, sangat baik. Sebenarnya darah yang kita dermakan ni disaring dan diproses di makma, dibagi pada tiga komponennya saya cerita tadi lah. Sel darah merah kita boleh simpan selepas perdebaan dalam 35 hingga 42 hari pada suhu 2 hingga 6 degree Celsius.
Jadi untuk plasma pula kita boleh simpan 2 tahun iaitu sejuk beku pada suhu minus 20 degree Celsius. Manakala yang paling singkat dia adalah platelet. Yang ini ada 5 hari daripada pendermaan. So jadi sebab tu kita sentiasa tabung darah memerlukan orang ramai untuk terus menderma darah sebabkan jangka hayat ni. Terutama sekali yang platelet tu lah 5 hari saja. Okey, memandangkan kepada keperluan darah ya doktor, berapa kerapkah seseorang individu itu boleh menderma? Actually ada dua jenis pendermaan darah yang dia dijalankan lah. Satunya adalah pendermaan whole blood atau pendermaan darah utuh. Yang ini kita buat 3 bulan sekali. Boleh buat 3 bulan sekali. Manakala satu lagi adalah pendermaan apheresis. Yang ini lebih kerap. Pendermaan apheresis ini adalah pendermaan gunakan mesin khas lah. Iaitu kita boleh separatekan, kita ambil sahaja komponen platelet dan plasma tadi ataupun kedua-duanya, di mana sel darah merah akan dipulangkan kepada badan penderma. So jadi jadi ada dua lah, yang biasa kita buat 3 bulan sekali, yang satu lebih kerap. Tapi lazimnya penderma darah kita memilih kepada yang whole blood tu. Baik doktor, mungkinlah di situasi pandemik ni kan, adakah penderma darah diberi keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 pada fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Ya, keutamaan akan diberikan kepada penderma darah yang telah menderma darah 50 kali ke atas. Namun begitu, tabung darah negeri Sarawak dalam usaha mendapatkan keutamaan juga kepada penderma darah yang selain daripada kekerapan tersebutlah, untuk 30, 20 dan sebagainya. Jadi pemberian vaksin inilah bertujuan untuk memberi galakan dan penghargaan kepada penderma darah yang menderma secara kerap sebelum ini dan konsisten dalam memastikan bekalan darah mencukupi seluruh negeri, terutamanya pada semasa pandemik inilah. Pastinya mereka ingin yang mendapatkan vaksin COVID-19. Ini adalah kelebihan penderma-penderma darah ya doktor. Baiklah doktor, bagaimanakah cara penderma darah mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19 di fasa kedua ni? Oh okey, penderma darah yang menderma 50 kali dan ke atas bolehlah daftar bagi pemberian vaksin di aplikasi MySejahtera. Itu yang pertama, step pertama. Kemudian boleh hubungi tabung darah berhampiran. Kalau di Kuching, hubungi pejabat kami 082-276-797, beri maklumat nama penuh, nombor kenalan dan serta nombor telefon. Kemudian pegawai kami akan hubungi untuk pengesahan. Kita tanya sedikit pasal maklumat kesihatan dan tarikh dan lokasi temujanji akan dimaklumkan melalui MySejahtera. Jadi keraplah menyemak aplikasi MySejahtera untuk agar tidak terlepas dalam appointment temujanji tersebut. Ini pun antara kelebihan sebagai penderma darah ya doktor. Bolehkah saya menderma darah sebelum mengambil vaksin COVID-19? Ya, penderma darah digalakkan untuk menderma darah dahulu sebelum mengambil vaksin. So, jadi kita galakkanlah. Bilakah saya layak untuk menderma darah kembali setelah mendapat suntikan vaksin? Mungkin yang baru saja mendapat vaksin nak tahu bila mereka boleh menderma darah kembali. Okay, ini soalan lazim yang kerap kita terima, DM kami, tanya dalam Facebook, tanya dalam email dan sebagainya. Penderma darah layak menderma darah 7 hari setelah menerima vaksin COVID-19. Namun sekiranya penderma darah tersebut develop sebarang gejala ringan selepas terima vaksin, perlu postpone atau tunda 7 hari selepas pulih sepenuhnya dari kesan sampingan tersebut. Akan tetapi jika ada severe reaction macam anaphylaxis, anda tidak boleh menderma darah. Jadi kalau ada golongan yang terlibat dalam kajian klinikal pun kita tangguhkan, iaitu selama 12 bulan selepas melengkapkan dos. Jadi dari semasa ke semasa kita akan maklumkanlah jika ada perubahan. Tapi setakat ini untuk jenama vaksin, iaitu untuk Pfizer, AstraZeneca serta Sinovac adalah sama, 7 hari selepas pemberian vaksin. Baik doktor, sebagai penutup mungkin ada pihak di luar sana
nak tahu bagaimanakah cara pihak luar, masyarakat, badan kerajaan, swasta ingin bekerjasama dengan pihak Tambang Nara? Pihak kami amat mengalu-alukanlah kerjasama pihak lain, pihak semua untuk dalam membantu mendapat bekalan darah yang mencukupi. Ya. Mereka boleh menjadi penganjur aktiviti derma darah di tempat masing-masing ataupun di komuniti dengan syarat mengikuti SOP yang ditetapkan. Ya. Boleh derma darah di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Kita beroperasi daripada Isnin hingga Jumaat 8 hingga 4.30 petang, tutup waktu tengah hari, rehat tengah hari. Sabtu Ahad, jika kita kadang-kadang kita ada unit bergerak yang di komuniti. Tetapi dalam minggu ini, kita sedang membuat persiapan. Kita akan buka satu lagi pusat kutipan darah statik, iaitu di Dewan Majmuk Convention Center. So ya, itu kita pilih tempat tu lebih sesuai, dia strategik. Dia fokus di Kuching. Ya, fokus di Kuching. Jadi masyarakat ada pilihan sama ada nak pergi ke hospital ataupun ke pusat statik itu di sana. So, ya, jadi boleh tengok lokasi-lokasi lain di Facebook kami, iaitu Blood Bank Hospital Umum Sarawak, ataupun di luar sana di lain-lain bahagian, di Serian ke, Lundu ke, Sibu, Bintulu, Miri, boleh ikuti Facebook di hospital kerajaan masing-masing lah. Jadi kami kami amat-amat alukan lah, mana-mana penganjur yang ingin menganjurkan boleh hubungi unit rekrutmen kami di talian 082-276-795 pada waktu pejabat. Yang tidak layak pun boleh juga menerima, sentiasa share mesej-mesej kepentingan derma darah agar ramai lagi orang awam boleh menerima darah. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi. Dan di kesempatan ini kami di Influencer Japan Sarawak mengucapkan selamat Hari Penderma Darah Sedunia 2021 kepada semua penderma-penderma darah mahupun yang terlibat di sebalik tabir. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kempen derma darah sekaligus membantu meningkatkan kualiti sistem kesihatan negara kita. Apapun, jangan lupa untuk like, share dan subscribe media rasmi Japan Sarawak. Terima kasih. Jumpa lagi.